energy for action underway in Indonesia. Big wheel up the line there for Jorge Martin in second place. Storming star from Miguel Oliveira on the number 88 factory KTM. Quartararo, the top man, gets the whole shot, but Oliveira up into third. Look Rins. At Alex Rins straight Rins. Around the outside. He's ran wide into turn one. He's got Jorge Martin in the side. Rins got a brilliant start from third row of the grid. Kejuaraan dunia balap motor yang dinanti-nanti publik Indonesia semakin dekat. MotoGP 2023 seri ke-15 akan berlangsung pada 13-15 Oktober tahun 2023 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku pengelola sirkuit telah melakukan berbagai persiapan dan perbaikan, baik dari lintasan hingga fasilitas lainnya. Persiapan yang dilakukan seperti pengecatan ulang kerb dan area runoff dengan total luas permukaan mencapai 27.380 meter persegi serta pemasangan timing system dan sensor untuk area track limit yang baru sesuai permintaan FIM. Selain itu, perbaikan mencolok lainnya adalah renovasi lantai di seluruh medical center. Ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan perawatan tertinggi para pembalap dan penonton selama di area sirkuit. Persiapan lainnya adalah sektor logistik yang telah berdatangan untuk segala keperluan GP Indonesia. Kargo-kargo ini merupakan perlengkapan dari seri sebelumnya di Jepang yang dikirim menggunakan pesawat charter yang dipesan oleh Dorna. Sementara sejak 2 minggu lalu, barang-barang non-Jepang telah lebih dulu tiba, seperti ban dan spare part dari pabrik yang dikirim melalui jalur laut dan udara. Mandalika tidak hanya tentang balapan saja. Sebelum dimulainya GP Indonesia, para pembalap akan melakukan beach cleaning dan coral planting di Pantai Kuta Mandalika. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kelestarian lingkungan dan juga mendorong rasa tanggung jawab akan keberlangsungan ekosistem terumbu karang di Pantai Kuta Mandalika. Selain kegiatan sosial, MGPA dan Diander & Co, selaku promotor dan co-promotor MotoGP tahun 2023, juga menggelar berbagai set event yang tersebar di sekitar sirkuit Mandalika, yaitu Zona Merdeka, Zona Bineka, Zona Tropika, dan Zona Pusaka. Salah satu kegiatannya adalah memajukan UMKM yang diharapkan dapat membuka peluang fasilitas kemitraan, promosi produk, dan peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan usahanya. Semua mata akan tertuju pada Mandalika. Seri ini akan berlangsung seru mengingat persaingan poin untuk meraih gelar juara semakin ketat. From stunning beaches to soaring peaks, Lombok is a land of wonderful extremes. Join us in Mandalika for the Indonesian GP, a force of nature.